bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أخيك الاعتداء بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kemarin kita mengambil bagaimana tata cara membuat jamak mu'annas salim, dan insyaAllah pembahasan mudah. Nah, yang hakikatnya atau kesimpulannya adalah dengan menambahkan alif dan ta. Kalau itu isim yang sudah ada tak ta'nifnya, maka tak ta'nif tersebut dibuang. Nah, kemudian baru ditambahkan alif dan tak, seperti muslimah menjadi muslimatun. Kaidah pada jamak mu'annas salim secara umum, nam sama akhwan, dengan pada proses tasniyah. Sekarang kita masuk pada jam'u taksir. Jam'u taksir huwa madalla ala aksar min isnaini awi isnataini bitaghyirin fi sighati mufratihi lafdan au takdiran. Taib, jama' taksir yaitu jama' yang menunjukkan atas lebih dari dua muzakkar atau mu'annas dengan perubahan pada sighah mufradnya, baik secara lafad ataupun secara takdir. Yaitu lafad memang lafadnya berubah, kalau takdiran dikira-kirakan atau ditetapkan adanya perubahan walaupun lafadnya sama. Fataghyirul lafdhi dhahirun wa satati suwaruh. Adapun perubahan lafdhi, maka itu dhahir, nampak jelas, dan akan datang bentuk-bentuknya. Wa taghyiru taqdiri nahwu fulqun fa innaha lil mufrad wa jam'uha fulqun. Lihat, kawan, perhatikan. Fulqun mufrad, jamaknya juga fulqun, sama. Mufrad dan jamaknya sama. Taib. Ya, wa jam'uha fulqun aidha illa anna dhammahu al mufrad ka dhammati kuflun wa dhammata nam illa anna dhammata al mufrad ka dhammati kuflun wa dhammata jam'i taksir ka dhammati usdun. Taib. Fa yufarriqu bainahuma siyakul kalam. Taib. Ini perubahan takdir ya kawan, yaitu secara lafadznya sama tapi ditetapkan adanya perubahan. Contohnya fulqun, ini diingat-ingat untuk kata yang mufrad dan jamaknya sama. Apa makna fulqun? Hah? Fulq. Fil fulqi, na'am, kapal. Nah, bermakna kapal. Cuman di sini yang ditetapkan adanya perubahan ikhwan yaitu pada dhammah. Dhammah fulqun yang mufrad itu seperti kuflun, sedangkan dhammah yang jamak seperti dhammahnya usdun. Tahu deh, perhatikan penjelasannya. Fulqun bimakna safinah wa bimakna sufun. Ya, bermakna satu kapal dan bermakna kapal-kapal yang banyak. Lafzatun tuqtlaku 'alal mufradi wal jam'i bi lafdin wahid fi dhahir. Suatu kata yang digunakan untuk makna mufrad dan jamak dengan satu lafaz secara zahirnya. Wa waznuhuma fu'lun
dan wazan dari keduanya sama, fu'lun. Faqad yaqulu qa'ilun fulkun fil mufrad hiya fulkun fil jam'i wa la ara taghyiran fi. Nah, mungkin akan ada seseorang yang mengatakan fulkun pada bentuk mufrad adalah fulkun pada jamaknya, aku tidak melihat perubahan padanya sama sekali. Jadi tidak ada perubahan pada kata ini. Menurut orang yang melihat secara zahir. Fayuqal, maka dikatakan at-taghyiru takdiri. Perubahan yang ada padanya yaitu apa? Takdiri. Tidak nampak. Hanya apa? Ditetapkan saja adanya perubahan oleh ulama sharaf. Nah, bentuk perubahannya bagaimana? Fa'ina wazna fu'lun. Waznun minal auzanil mushtarakah bainal mufrad wal jama'. Sebab wazan fu'l adalah wazan dari wazan-wazan yang apa? Yang bersekutu padanya antara mufrad dan jama'. Jadi digunakan untuk wazan mufrad juga untuk jama'. Wa wafaqa an istama'a fi hadhihi lafzati, sehingga apa? Kedua bentuk ini bergabung pada lafaz yang sedang kita bahas yaitu fulkun. Fa fulkun fil mufrad wazunuha fu'lun alladhi huwa min auzanil mufrad. Sehingga fulkun pada mufradnya itu wazannya fu'lun, yang itu termasuk dari wazan-wazan mufrad. Fa hiya mithl quflun dan jumlun. Kufulun dan jumlun mufrad. Wa inda jam'iha zahabat hadhihi dhammah wa utiya bi dhammatin ukhra. Nah ini. Ketika ingin menjamakkan, dhammahnya dibuang. Nah, dan didatangkan dhammah yang lain. Fasara wasnuha fu'lan. Alladhi huwa min auzanil jumu', yang fu'l ini termasuk dari wazan-wazan jamak. Fadhammatuha hina idzin kadhammati humrun wa syu'thun. Yang dhammahnya seperti pada dhammah humrun. Demikian pula syu'thun. Ini bentuk jamak. Jamak dari ahmar wa hamra wa asy'ath wa sya'tha. Baik. Jadi ini ketetapan dari lugawiyyin, ikhwan. Untuk apa? Untuk bisa apa? Menyerempakkan, ya, diserempakkan kaidahnya bahwasanya jamak taksir jamak yang mengalami perubahan dari bentuk mufrad. Makanya ketika didapati kok bentuk mufradnya secara zahir tidak berubah, harus ditetapkan adanya perubahan. Jadi yang berubah dhammahnya, ikhwan. Ya, ini kayak akal-akalan saja ya. Nah, kayak akal-akalan saja. Jadi fulkun yang mufrad dhammahnya taib seperti dhammahnya kuflun. Nah, ketika mau diubah jadi jamak, dhammahnya itu dibuang, diganti dhammah yang menunjukkan jamak seperti pada usdun atau na'am humrun. Taib. Fa in qila lima la naqulu innaha min al-alfaz allati wudhi'at al-mufrad wal jam'i bi lafdin wahid kama qalu fi junubun. Fa innaha lil mufrad wal muthanna wal jam' mudzakaran kana aw muannatsan. Baik. Jika dikatakan, kenapa kita tidak mengatakan bahwasanya fulkun ini termasuk dari lafaz-lafaz yang memang diletakkan oleh orang Arab untuk bentuk mufrad dan jamak dengan lafaz yang satu. Ya. Lafaz satu untuk mufrad dan jamak, gitu saja kan mudah. Sebagaimana mereka mengatakan lafaz junub, ikhwan. Kata junub ini digunakan untuk mufrad, untuk musanna, untuk jamak mudzakkar maupun muannats. Taib, wa nahnu junubun. Wa ana junubun. Hiya junubun. Hum junubun. Ya. Taib. Jadi kata junub ini dipakai untuk apa? Untuk semuanya, kan mufrad, musanna, jamak. Walima irtaqabna hadza at-taghyir. Terus kenapa pada fulkun ini kita butuh apa?
butuh menetapkan perubahan ini. Perubahan yang apa? Yang takdiri. Qala fal jawab anna alladhi yadullu ala ma dzakarnahu awalan anna tasniyata fulkun fulkan. Falau kanat fulkun ka junub laqila fi tasniyatiha fulkun aidha. Ya, yang menunjukkan atas yang kita sebutkan, ya, yang pertama bahwasanya musananya fulkun itu fulkan. Seandainya fulkun itu keadaannya seperti junub, yaitu satu kata yang dipakai untuk mufrad, musana dan jamak, tentu akan dikatakan pada musananya fulkun juga. Fatathiru mislu junubin tutlaku alal mufrad wal musana wal jamak, sehingga dia menjadi seperti junub persis, digunakan untuk mufrad, musana dan jamak. Lakinnal amra laisa kadzalik, akan tapi perkaranya tidak seperti itu. Nah, fattadhama fassalnahu wallahul muwaffiq, maka jelaslah apa yang telah kami rinci di depan. Jadi diingat-ingat intinya apa? Kata yang mengalami perubahan takdiri. Nah, dari mufrad ke jamak yaitu fulkun, walaupun lafadznya sama. Qala wa taghyirul lafdzi alladzi yahsulu lil mufrad ala sittati anwa'. Dan perubahan lafadz yang terjadi pada isim mufrad itu ada 6 jenis. Baik, ada 6 jenis, perhatikan. Al-awwal bi ziyadatin faqat, dengan menambahkan saja, seperti sinwun menjadi sinwan. Sinwun, ikhwan, jamaknya sinwan. Ini sinwan bukan apa? Bukan musanna ini. Tapi bentuk jamak dengan wazan fi'lan. Taib. Sinwanun ghairu sinwan dalam ayat. Apa makna sinwun? Al-ghusnu al-kharij an asli syajarah. Yaitu suatu cabang yang keluar dari apa? Pokok pohon. Nah, cabang. Asani binaksin fakot, dengan mengurangi. Kalau tadi menambah tok. Nah, yang kedua dengan mengurangi tok. Nah, tukhamah menjadi tukham. Karena tukhamah menjadi apa? Tukham. Jadi harokatnya tetap, cuman dikurangi taknya. Asalif bitabdili syaklin faqad, dengan mengubah harokat saja. Asadun menjadi usdun. Harokatnya diubah, tapi sudah bermakna jamak. Ketika diubah jadi usdun. Arrabi biziyadatin wa tabdili syaklin, dengan menambah dan mengganti harokat. Nahu rajulin menjadi rijal. Harokatnya berubah dan ditambah alif. Al-khamis binaksin wa tabdili syaklin, dengan mengurangi dan perubahan harokat. Seperti rasul menjadi rusul. As-sadis biziyadatin wa naksin wa tabdili syaklin, dengan penambahan juga pengurangan dan penggantian harokat. Ini lengkap untuk bentuk yang keenam. Seperti hulam menjadi hilman. Hulam menjadi hilman. Yang ditambah padanya adalah apa? Alif dan nun. Kemudian yang dihilangkan adalah alif setelah apa? Lam, hulam. Dan ini telah kita lewati di awal-awal pembahasan jamak taksir di pembahasan nahu. Qala aqsamu jam'i taksir, jenis-jenis jamak taksir. Nah, ini yang lebih penting, kawan. Kalau tadi ini, nah prosesnya, karena jamak taksir ya intinya kehafalan. Tidak ada kaidah baku dalam jamak taksir. Jadi ya butuh menghafal. Rasul, jamaknya rasul. Tidak ada kaidahnya bagaimana membuat jamak taksir dari rasul. Murni harus mendengarkan dari orang Arab. Jam'u taksir ala kismain, jam'u qillah dan jam'u kathrah. Dari sisi makna, ikhwan, jam'u taksir terjadi jadi dua, terbagi jadi dua, yaitu jam'u qillah, jam'u kathrah.
Wa kullu qismin lahu mabda'un wa ghayah wa auzan, dan masing-masing bagian ini memiliki permulaan dan akhir serta wazan-wazan. Perhatikan awalan jam'ul qillah. Jam'ul qillah mabda'uhu fil asli minas thalathah awil itsnain 'alal khilafil masyhur fi aqalil jam' wa ghayatuhu al asyrah. Nah, kalau kita ingin mengungkapkan ikhwan suatu perkara yang jumlahnya berkisar dari antara 2 sampai 10, maka kita pakai bentuk jam'ul qillah. Karena jamak yang menunjukkan jumlah antara 2 sampai 10. Baik. Dan 2 sudah masuk kategori jamak menurut pendapat yang rajih. Wa auzanhu arba'ah. Wazannya ada 4, wahiyya af'ilatun, af'ulun, fi'latun, dan af'al. Ini wazan jam'ul qillah. Af'ilah, af'ul, fi'latun, dan af'al. Setelah kita lewati dulu dalam madkhal juga kayaknya. Qala Ibn Malik fil khulasah, af'ilatun af'ulu, thumma fi'lahu, thumma ta'af'alun jumu'u qillah. Wa min amthilatihi aslihah. Taib aslihatun. Apa maknanya Iqbal? Aslihah bentuk jamak dari apa? Silahun. Bermakna? Silahun. Senjata. Silah. Aslihah. Aflusun. Jamak dari falsun. Uang. Fityatun jamak dari fatah. Fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Jamak dari fatah, yaitu berarti para pemuda. Ahmal jamak dari hamlun. Taim. Wa ulatul ahmali ajaluhun, wanita-wanita yang hamil. Tsanian hamlul jam'ul katsrah. Jamak yang menunjukkan banyak, mabda'uha min fawqil asyrah wa qila yubda'u min mabda'i jam'il qillah ghayatuhu akhirul a'dad. Permulaan untuk jam'ul katsrah di atas 10. Dan dikatakan jam'ul katsrah dimulai juga sama dengan jam'ul qillah, yaitu dari 2. Kemudian batas akhirnya adalah akhir hitungan, enggak terbatas berarti. Sampai akhir seorang bisa menghitung berapa. Wa auzanuhu katsiratun tazidu 'alal 20 wa ilaika jadwalan nuridu fihi amsilatan 'alaiha. Wazannya banyak ikhwan, lebih dari 20. Dan berikut ini jadwal, kami paparkan contoh-contoh atasnya. Fa amma syurutu mufradatiha wa bayanul muqtarid min dalika wal katsir wan nadir fa fi ghairi hadzal kitab. Ya, ada pun syarat-syarat mufradnya, kemudian penjelasan yang muqtarid dari jamak taksir ini, kemudian mana yang penggunaannya banyak, mana yang jarang, itu pada selain kitab ini. Ya, tinggal dilihat ikhwan. Ahmar hamra menjadi humurun. Himar humurun. Ini yang perlu diperhatikan ketika membaca hadis. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am atau humurin na'am. Humri, karena yang diinginkan apa? Unta merah. Jadi humrun, jangan humur. Karena humur jamak himar. Beda harokat, beda. Jamaknya merah, ikhwan, humrun. Berarti min humrin na'am, dari unta-unta merah. Kalau himar, keledai, baru jamaknya humur dengan dhammah mim, diingat-ingat. Ghurfah, ghuraf. Kamar, kisratun, kisar. Ya, potongan roti. Hadi hudatun.
Nah, pemberi hidayah kamil kamalah. Ini yang perlu diingat, kamil kamalah. Jarih jarha, kuzun iwazah. Apa makna jarih? Telah kita lewati jarih, maknanya apa Ismail? Hah? Majruh, orang yang terluka atau yang terluka. Jarha, para orang-orang yang terluka. Kuzun kiwazah, apa makna kuz? Kalkuzi mujahia, apa Adhaifah? Jelas saim suwam, ini jelas saim juga bisa suwam, bisa tanpa alif ikhwan suwamun, bisa suwamun. Ini kalau jamak taksir, tapi biasanya digunakan bentuknya apa? Jamak mudzakkar salim, as-saimun. Saimina was-saimat. Jabalun jibal, falsun fulus. Ghulam ghilman. Qadhibun qudban. Karimun kurama, syadidun asyidda, kahilun kawahil, sahabatun sahaib, sahra'u sahar, sahra'u bisa juga sahara, kursiyun karasi, ja'far ja'afir, ini sigah muntahal jumu', masjid masajid, misbah masabih. Nah, bentuk yang terakhir ini, nama fa'il dan mafa'il, ini adalah apa? Istighah muntahal jumu', yaitu bentuk jamak yang paling puncak. Ada tatimmah, tatmim, min jumu'i taksir istighatun yuqalu laha istighat muntahal jumu', wa yuqalu laha al-jam' al-mutanahi. Di antara jamak taksir adalah istighah yang dinamakan istighah muntahal jumu', dan juga dikatakan al-jam'ul al-mutanahi, yaitu bentuk jamak yang paling akhir. Min amthilatiha al-alfat masajid wa sayarif wa salalim wa kawahil wa karasi wa sahari wa ajanib wal alfat masabih wa qanadil wa qawarir wa safarij wal mutaammil li hadhihi al-alfat yajidu annaha qad syamalat iddata awzan tantazimu fi far'ain li kulli far'in dhabit. Ya, kalau yang memperhatikan lafaz-lafaz ini akan mendapati bahwasanya sighah muntahal jumu' ikhwan mencakup beberapa wazan yang itu tersusun pada dua cabang, masing-masing cabangnya ada dhabit. Fa dhabitul far'il awal, dhabit untuk cabang yang pertama, yaitu kullu jam'in ba'da alifi taksirihi harfan. Semua bentuk jamak yang ada setelah alif taksirnya dua huruf. Seperti apa? Masajid. Alif taksir itu alif yang di tengah. Masajid. Sebelumnya ada dua huruf. Dan setelahnya ada dua huruf. Kemudian dhabitul far'i tsani, ya, bentuk yang kedua dari sighah muntahal jumu', kullu jam'in ba'da alifi taksirihi thalatu ahruf. Semua bentuk jamak yang ada setelah alif taksirnya tiga huruf, wasatuha sakin dan yang pertengahannya sukun. Seperti masabih dengan mazan mafa'il. Wa alifut taksir, perhatikan sekarang, alifut taksir itu apa? Hiya alifun tadulu alal jam'i masbuqatun biharfaini maftuhaini ghaliban. Alif yang menunjukkan atas jamak, yang diawali dengan dua huruf yang di fathah mayoritasnya. Masajid, ya, setelah sebelum alif dua huruf berharokat. Wayang duru dhammul awal, dan sangat jarang di dhammah huruf yang pertama. Nahwu sukara wa taran nasa sukara wa mahum bisukara di dhammah. Wayaliha harfan, dan setelahnya dua huruf. Awaluhuma maksurun lafdhan au takdiran. Taib. Sukari, sukara. Nah, setelah apa? Alif taksir ada dua huruf. Yang pertama, di kasrah lafadznya atau secara lafadz atau
secara takdiri, hurufnya di kasrah. Nah, kenapa di sini muqaddar? Karena sukara dengan sebab alif. Aw yaliha salah satu ahruf awaluha maksurun wa wasatuha ya'un sakinah. Atau setelah alif taksirnya ada tiga huruf yang awalnya di kasrah mafa'il, kemudian pertengahannya sukun. Dengan contoh saja kan mudah, ikhwan. Masjidun wadabatun wakindil, ini mufrad. Hadhil alfat idza aratta jam'aha ala sighati muntahal jumu' fa innaka ta'ti bi alif taksir fa tadda'uha ala alwasfil ladzi wada'na wasafna laka. Kalau ingin dibuat jamak taksir, ikhwan, maka letakkan alif setelah dua huruf, setelah sin berarti masa jid. Dabah menjadi apa? Dawabun. Kindil menjadi qanadil. Wa auzanuha mafa'il fu'alil dan fu'ali fa'alil. Mafa'il, fa'alil dan fa'alil. Baik. Faqabla alif taksir fil mithalaini al-awwalain harfani maftuhan. Wa ba'dahu harfani maksurun awwaluhuma. Ghaira anna al-kasr fil masajid dhahir wa fi dawab muqaddar. Masajid jimnya di kasrah dhahir. Kalau dawab ini muqaddar. Kenapa, ikhwan? Karena asalnya dawabib. Dawabib kemudian diidghamkan. Naam. Ya. Lima marra bika fi babi, karena telah lewat penjelasan idgham. Wa ahsibu annaka la tazalu mustadhkiran sababa qalbi alifi dabbah wawan fil jama' fa in nasita fajaddid bihi ahdan fi babil ibdal wallahu yuwaffiq. Nah, kenapa kok diubah menjadi apa? Menjadi wawu pada jama'nya, ikhwan. Jadi dabbah menjadi dawabib. Kalau kesulitan yang penting dihafal. Dabbah, nam hewan-hewan, jamaknya dawabib. Sighah muntahal jumu'nya. Taib. Jamak biasanya dawabun. Wa qabla alif taksir fi mithali thalith qanadil harfan maftuhani aidha. Sebelumnya dua huruf juga. Mabadahu salah satu ahruf wasatu haya sakinah wa mithlu qanadil jama misbah nam wa qarurah ala masabih wa qawarir. Ya qarurah botol, jamaknya qawarir. Wa wazunuhuma mafa'il dan fa'a dan fawa'il. Tanbih berikutnya, alimta anna auzanan kathiratan fi sighati muntahal jumu' tantadimu fi dhainika dhabitain. Fi dhainika dhabitain. Naam, fataqlilan li hadhihi al-awzan yutlaqun nuha 'alayha. Naam, kulliha annaha 'ala hi'ati mafa'il dan mafa'il. Nah, ini yang penting, ikhwan. Makanya dikatakan tanbihun aziz. Ya, kalau dilihat dari dhabit tadi, jamaknya kan banyak jadinya wazannya. Cuman ulama nahwu ingin meringkas, maka mereka katakan sighah muntahal jumu' intinya apa? Di atas bentuk mafa'il dan mafa'il. Waqad yaqulun fa'alil wa syibhi. Fa'alil dan yang menyerupainya. Wa yuriduna bihi istilahan khasan bihadzal bab, dan yang diinginkan apa? Istilah khusus pada bab ini, ikhwan. Famuraduhu min dhalika asyabah fil adadi wal hay'ah. Intinya itu. Maksudnya adalah kesamaan dari sisi jumlah dan bentuknya saja. Wa'tibaru mujarradil lafad, dan memperhatikan sekedar pelafatan tok. Laisa jarian ala mustalahi sarfiyin fi min muqabalatil asli bil asli wa za'id bi za'id. Tidak seperti yang berlaku pada istilah ulama sharaf dengan apa? Dengan enam menghadapkan yang asli dengan asli, yang tambahan dengan tambahan. Kenapa? Karena kalau masjidun, ya kita katakan mafa'il. Taib, qawarir,
dari qarurah. Nah, ya ini kita tidak memperbandingkan yang asli dengan asli, yang tambahan dengan pertambahan. Yang penting bentuknya apa? Mafail, ya, dan mafail dari sisi bentuk suara harokat sama. Jadi pelafatan tok tidak seperti misalnya, nah, pada pembahasan sorof yang tambahan harus diturunkan sebagai huruf tambahan, yang asli baru diubah menjadi fa, ain atau lam. Wa mithlu dzalika yuqalu fi amniyati tasghir ats-tsalatsa allati dzikruha fil babit tali. Dan yang semisal itu juga bab pembahasan tasghir yang tiga yang akan datang penyebutannya pada bab berikut ini. Jadi intinya untuk sighah muntahal jumu' yaitu yang datang dalam bentuk mafail dan mafail, daripada apa? Kesulitan ada fa'alil, ada fa'alil, dan seterusnya. Intinya dua itu tok saja diingat. Dan telah sighah muntahal jumu' ini pembahasan yang bersatu antara nahwu dan sharaf, ya, Pak. Karena butuh dibahas sebab dia memiliki kekhususan pada bab mamnu' minas sharaf. Adapun masalah setelahnya, kawan, yuhdhafu minal ismi ma yuhillu bi sighatil jam'i. Sawa'un kana asliyan am zaidan taqulu fi jam'i safarjal dan mustad'in, menjadi safarij dan muda'in. Ya, terkadang dihilangkan, kawan, dari isim hal-hal yang apa? Yang yuhillu bi sighatil jam'. Yang mencacati bentuk jamak. Baik itu huruf asli atau tambahan. Seperti contohnya safarjal menjadi apa? Safarij. Yang dibuang apa ini? Safarjal. Yang dibuang apa? Apa sih? Dari safarjal jamaknya kok safarij. Yang dibuang apa? Lam. Kaidah dibuangnya lam apa? Tidak ada kaidahnya. Ya, orang Arab seperti itu. Intinya, nah, karena dianggap gimana, tidak bisa kalau safarjal mau dipertahankan semuanya, akhirnya dibuang satu, safarij. Mustad'in jamak, dikala jamaknya apa? Muda'in, dibuang sin dan taknya. Nah, seperti ini intinya kembali ke sama. Taib, intinya orang Arab membuang itu dan tauhidnya sekitar itu, kawan. Tauhidnya ya sebagaimana intinya tadi, intinya orang Arab seperti itu, ya sudah. Nah, sebagaimana taulih bisa antum baca di situ. Karena alif taksir pada mafail, nah, sebelumnya dua huruf dan setelahnya dua huruf, sehingga butuh empat huruf. Sedangkan safarjal itu lima huruf, harus dibuang satu. Sedangkan mustad'in ini enam huruf. Tidak mungkin untuk dipertahankan semuanya. Maka mesti ada yang dibuang sebagiannya. Nah, terus sekarang permasalahannya, fama huwal aula hadfan min ahrufil kalimatain. Nah, mana yang lebih utama untuk dibuang dari huruf-huruf pada dua kalimat itu? Jawabnya, anal arab hadafatil lam min safarjal duna sa'iril huruf wa 'ala ladzalika nuha bi anna thiqal minha likauniha tarafan. Ya, ahli nahwu mengatakan safarjal kenapa yang dibuang lam? Kenapa? Karena lam itu berat sebab dia di ujung. Fa inda jam'ihi nadha'u ba'da hadfil lam harfaini qabla al-alifi mafa'il wa harfaini ba'daha fa yasiru safarij. Naam. Jadi lam dibuang karena berat. Kalau mustad'in, tayyib, ladaina thalathu ahruf usul dal, ain, ya, merupakan penggantian dari waw. Dan tiga tambahan, mim, sin, dan ta. Maka yang tambahan ini yang lebih pantas untuk dihilangkan daripada yang asli. Makanya pandangan ikhwan terfokus pada mim, sin, dan ta saja. Mustad'in, mim, sin, dan ta untuk dibuang.
maka kita dapati sin dan ta itu lebih utama untuk dibuang, jadinya muda'in, itu intinya. Qala wa hunaka dhawabit, kita baca paragraf itu, ini taudih bisa antum baca kan? Keterangan seperti tadi. Wa hunaka dhawabitun tu'rafu biha al-huruf allati hiya aula bil hadfi wal ukhra allati hiya ahqqu bil baqa. Ya'tika tarafun minha fi kitabin awsa insyaallah taala. Di sana ada dhabit-dhabit, mana yang lebih utama dibuang, mana yang harus dipertahankan, itu di kitab yang lebih luas. Tapi terlalu apa? Merepotkan untuk dihafal semua dhabit-dhabit itu, kawan. Intinya dihafal saja sudah. Dihafal katanya tok. Hasilnya apa? Karena intinya orang Arab seperti itu, tidak perlu repot-repot mencari teorinya bagaimana. Karena teori akan banyak sekali kalau jamak taksir serta sigha muntahal jumu' ini mau dibuat teori masing-masing. Intinya pokoknya ya safarjal mereka buang menjadi safarij, mustad'in menjadi muda'in. Itu saja. Qala fa idza hudifa min al-kalimati harfun aw akthar jazalaka an tu'awwidha 'anil mahdhufi ya'an qabla al-akhar. Apabila dihilangkan dari suatu kata satu huruf atau lebih, maka boleh bagimu untuk mengganti huruf yang dihilangkan tadi dengan ya. Naam, sebelum akhir, qabla al-akhir, ikhwan. Naam, qabla al-akhir. Fa taqulu fi ma taqaddam safarij. Kemudian muda'iyu. Muda'i. Wa asal al-akhir, ya wa asal al-akhir muda'iyu. Falamma zidatil ya udghimat fi lamil kalimah menjadi muda'i. Kemudian dibawakan perkataan hariri di sini. Wa qatu zadul ya ulil ta'wili wal jabri lil musaghiril mahidhi. Ya terkadang ya ditetangkan untuk mengganti. Kaqaulihim innal mutayliqi ata wakhba'i as-sufairija ila fasli syita. Sufairij ini ditambah ya. Qala wa hadani al-baitan wa in kana fi at-tasghir faqad qaddamna anna al-babaini min wadin wahid. Walaupun dua bait ini pada pembahasan tasghir yaitu mutayliq dan sufairij, tapi apa? Sigha muntahal jumu' dan pembahasan tasghir itu dari satu lembah. Artinya pembahasannya sama. Walidha jama' Ibn Malik hadzal hukma lil babaini fi baitin wahid. Oleh karena itu Ibn Malik menggabungkan dua hukum ini pada satu bab. Ya, hukum ini pada untuk dua bab ini, bab tazkir dan bab sighah muntahal jumu' dalam satu bait. Wa jaizun ta'widu ya qabla at-tarfi in kana ba'dul ismi fihi man hadaf. Boleh untuk menggantikan dengan ya sebelum ujung kata, apabila sebagian isim dari keduanya ada yang dihilangkan. Makanya safarjal, karena lamnya dibuang, diubah menjadi safarij jamaknya. Boleh ditambahkan ya untuk menggantikan lam yang dibuang tadi menjadi safarij. Intinya kan untuk jamak taksir, sama, itu pokoknya sudah. Enggak ada kaidah paten untuk jamak taksir, intinya butuh menghafal. Menghafal dari kamus kalau saat ini. Adapun dobit-dobit yang ada, itu hanya dobit yang sifatnya apa? Sebagian saja, tidak bisa berlaku secara mutlak. Barakallahu fikum, naqtahi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika.